niki anu Mbak Mas e kedhi damel anu tumbas gendhis napa nggih jenenge ya Dit. Mugi-mugi diparingi imbalan. Amin. Amin. Mugi diparingi kesehatan panjang umur karena rezeki neng kang barokah nggih sedaya. Nggih, amin. Nggih. Nunggang rasa ngener ing panggayu lunging kadung merampat krambil gading kekon dewi. Ini adalah salah satu lokasi penerima donasi. Penuhun lebut ya ditaruh di dalam aja ya. Ya. Niki anu Mbak Mas e kedhi damel anu tumbas gendhis napa nggih jenenge ya Dit. Mugi-mugi diparingi amin. Amin. Mugi-mugi diparingi kesehatan panjang umur karena rezeki neng kang barokah nggih sedaya. Nggih amin. Lagi. Nggih. Nggih matur nuwun. Tasik wonten anu ke tempat lainnya masih ada lagi ke tempat lain. Terima kasih. Oh, Sony. Nggih, Bu. Nggih, sampun, Mbak Mas nggih. Bareng. Bareng nggih. Pun pamit. Ternyata dari sekian banyak komunitas-komunitas kayaknya enggak tahu keberadaannya Mbak Mars sih. Baru kita aja yang tahu. Atau mungkin orang sekitar kali ya yang bantu-bantu makan gitu. Susah banget liatnya. Dan anu Mbak ya, setiap kita ngasih donasi ke Mbak Mars ya, mau berapapun itu ya, kalau kita melihat tahun lalu ya, itu reaksi dia ini mungkin aku nggak tahu itu dia selalu nangis, pasti nangis. Bahkan kita pun jadi sulit bicara. Jadi semoga bukan karena jarang yang bantu, semoga ya. Iya. Semoga sih harapannya banyak yang support dia gitu. Iya. Semoga karena itu gitu. Saya juga berpikiran semoga seperti. Semoga bukan karena jarang sih ngewangi lah gitu. Semoga bukan karena itu loh ya. Iya. Mungkin karena apa? Sakit perasaan, terharu aja. Terharu. Ya. Dan saya mikirnya juga, saya mau terus galang dana untuk Mbak Marsi, terutama untuk yang lain ya tetap program kita tetap harus jalan. Cuman. Ada spesial buat Mbak Marsih gitu. Ya, karena keadaannya memang ya, benar-benar urgent banget keadaannya. Ya. Oke. Semoga selalu dilancarkan, Mbah. Amin. Tetap salam lestari. Mbak? Mbak itu enggak? Orangnya ini enggak ada bro. Jadi kita taruh aja di sini. Ada
dari yang lain juga kayaknya. Oke, kita lanjut. Dan ini kayaknya lokasi paling dalam ya? Iya, paling dalam jalan... di antara target-target yang lain. Oke, kita lanjut ke titik berikutnya. Yang sabin, Pak. Sabin. Oke. Lanjut nang Pak Yudianto. Eh, Yudiono ya? Pak Yudiono yang sakit kanker hati itu. Sakit kanker hati. Okay. Ya. Setelah itu masih ada target lagi. Setelah kita menyelesaikan baksos kita beberapa titik, kebetulan kita berada di jalur lintas selatan yang ini masih tahap pembangunan, belum 100% jadi. Selanjutnya kita akan menuju ke rumah Pak Yudiono. Target kita selanjutnya yang mohon maaf, notabene terkena sakit kanker hati. Teman-teman, ini yang pertama kali nge-up Bapak ini ke sosial media memang saya, atas izinnya Mas Heru atau siapa. Tapi saya juga memang mau izin, dan waktu itu banyak tanggapan, respon-respon dari teman-teman komunitas yang lain. Dan bahwa kita ini WWI dan Wakipa itu ada semacam misi ya, misi dari hati bahwa kita peduli terhadap sesama yang kurang beruntung. Dan kebetulan saya dapat video dari Mas Dono tentang Pak D ini, saya A. Dan seberapapun yang kita dapat dari donatur itu kita serahkan kepada Bapak, dan semoga bermanfaat untuk bisa membantu mengurangi beban keluarga Pak Yudiono. Jadi tidak perlu kita melihat seberapa banyak yang kita berikan, tapi ikhlasnya kita, ikhlas hati bahwa inilah kita sekelompok anak-anak muda, terkecuali saya yang tua, itu memang ada rasa peduli dan sudah menjadi agenda kita tahunan untuk bakti sosial kepada sedulur-sedulur. Dan ini tadi titik yang ke-15, jadi titik terakhir dari misi kita hari ini. Ini Pak De, bantuannya saking rekan-rekan WWI kali Markipat, Mugi Sabet Sabianto datang panjenengan sak keluarga. Nggih, mugi-mugi enggal saras, saged nyambut damel malih, terus saged nyekapi keluarga. Nggih. Nggih. Matur mawon kula kalih panca rencang tadi nyuwun pamit. Mugi-mugi enggal kaparingan kasarasan nggih. Nggih. Amin. Nggih. Kula nggih matur suwun sanget, mugi-mugi amalipun angsal barokah. Maha Kuasa. Amin. 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 Di samping kita dalam dana juga ada semacam bingkisan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk mbaknya semoga bermanfaat dan membawa berkah untuk para donatur juga. Oke. Okay. Okay.
Nggih, bareng ya mas. Pikiran dan rezeki mbah saking WWI kalau yang martipat seperti rezeki. Nunggang rosu, amin. Sampun bareng bang ya. Sampun ya mas teman. Monggo. Berapat ngambil gading ke kondewi tengroso panroso nyancang jati wasana.